Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam waktu kali ini saya akan bertaaruf atau memperkenalkan diri. Nama saya Lukman. Pesantren yang saya tempati yaitu Pondok Pesantren Darul Huda. Di Pondok Pesantren Darul Huda ini saya menjabat sebagai staf, salah satu staf pengajar di Pondok Pesantren ini. Pondok Pesantren Darul Huda telah lama berdiri sejak tahun 1981, dan yang mana pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda yaitu generasi kedua, yaitu Syaikhuna Al-Mukarram Ustaz Sofyan. Adapun materi kajian yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren ini yaitu ada 3 kelas. Pertama kelas Ibtidah, dan kedua kelas Mutawasit, dan yang ketiga kelas Mutaqaddim. Dan untuk kajian kitab yang disampaikan yaitu tergantung kemampuan dan kelasnya masing-masing, mulai dari kitab Fan Nausoroh, Fan Akhlak, Fan Fikih, Fan Akidah, Fan Tafsir dan Hadis dan sebagainya. Alasan Pondok Pesantren Darul Huda memulai usaha atau dalam bisnis di pesantren yaitu terwujudnya ekonomi pesantren yang lebih kreatif, kompetitif, mapan dan mandiri. Adapun motivasinya yaitu berdasarkan keterangan Maqomadin illa bilma, agama itu takkan berdiri lantang tanpa sokongan ekonomi yang mapan. Gambaran usaha yang kami kembangkan di Pondok Pesantren Darul Huda yaitu budidaya ikan nila gesit, yang mana alhamdulillah dalam jangka 1 tahun ke belakang kami telah mengembangkan usaha pembudidayaan ikan nila tersebut, yang mana sangat potensial ekonomi pesantren dikembangkan melalui budidaya ikan gesit tersebut. Karena di lingkungan kami banyak yang mempunyai kolam-kolam, diantaranya Pondok Pesantren kami juga mempunyai kolam, ada 4 kolam yang bisa diisi, kemudian ada banyak lagi kolam yang bisa kami sewa, sehingga pengembangannya sangat menjanjikan dan keuntungannya sangat bisa diandalkan. Kemudian untuk penutup, mohon maaf apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati para pendamping ataupun pembimbing kami dari OPPO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.